inilah kira-kira kondisi jalan ya teman-teman. Lahan tanah penuh dengan lubang-lubang, apalagi habis hujan takut parah banget ya. Ya tapi inilah kita harus profesional dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Untuk hari ini kita melakukan perjalanan karena besok ada pemotretan pengantin di sebuah daerah yang sangat terpencil. Di sana hanya ada beberapa keluarga saja ya. Terus di sana juga belum ada listrik, belum ada sinyal, jadi percuma kita di sana bawa HP ya, paling untuk foto-foto doang. Terus jalannya juga sangat ekstrim ya, lubang sangat banyak, becek, licin, pokoknya komplit. Nah, jalannya sangat becek dan sangat licin. Kebetulan ada dua orang yang menjemput saya, tapi ini saya masih pakai motor sendiri ya, motor matic. Pokoknya nangis ya kalau pakai motor matic melewati jalan ini. Di jalan enak ini kiri panjangkol kan. Nangis, tapi kalau langsung sakit pinggang neng kono mau. Lanting kan. Kono mas cara cara neng omah nih tak kono ninggal kan keren neng. Iya. Neng kono sama neng kono punya uang terutang. Mau sunda apa? Iya. Kayaknya parah tak super. Nah, jalannya parah teman-teman, sangat licin. Teman-teman, saya sedang nginap semalaman di lokasi acara yang kemarin terpaksa dijemput karena motor saya tidak bisa lewat karena saya memakai motor matic. Karena jalannya sangat ekstrim, jadi saya dijemput pakai motor trail ya. Jadi saya menginap semalaman di sini. Pagi ini kita akan memulai kegiatan seperti biasa, yaitu pemotretan pengantin. Ini kondisi pelaminan ya teman-teman, kondisi pagi masih agak lumayan gelap. Kenanya di cas. Ada garis cantik lewat ya. Tuan rumah lagi bersihin jembatan agar tamu tidak terpleset. Nah, beginilah kondisi di sini. Masih sangat asri, udaranya sangat sejuk. Nah, di belakang saya ini salah satu alat transportasi penduduk daerah sini ya, yaitu perahu kecil ya teman-teman. Nah, itu. Di sini pohon-pohon kelapa juga sudah sangat tinggi, banyak juga di pinggir-pinggirnya ditanami pohon pinang, sepertinya campur-campur ya. Nah, ini pinang atau bahasa Jawanya jambi. Ini yang udah tua warna kuning, dan ini yang masih muda biasanya dijadiin jamu ya, jamu kuat kerja ya. Ada tempat nih panjang sulawesi mesin. Oh enggak ya, masih lambai tenggung kalau sakit blok deh enggak anu caket BRI yang caket Petrocina. Petrocina nggih. Terus SK 3 nggih. Teng
Jawa Tengah. Jawa ini Jawa Tengah, Pak. Jawa Temanggung. Temanggung. Nggih. Jadi kenalaken mawon Tengah mawon. Kecelok Eko, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Tengah Kota. Asal tiga nggih. Karena kalau itu nanti kalau kita ingin itu dapat kopi. Bakso bakar langsung diserbu ibu-ibu. Ada salah satu biduan lagi selfie-selfie persiapan untuk bernyanyi. Asik ya. Nah, ini kondisi jalan di depan lokasi kebun di samping depannya parit besar. Nah, ini adalah alat transportasi untuk memanen sawit dan ini pembangkit listrik pribadi atau diesel ya. Nah, ini adalah sesi terakhir, sudah sore, di depan pengantin duduk bersanding ya. Dan sampai di sini cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.